Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro Tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja itu sak penggawian kira-kira. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget. Wong undang penjajah apa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatonah ada berkecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, tapi pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan, kalau Anda suami yang miskin, gak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena gak punya uang atau kerja gak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami gak becus itu pasti dimarahin. Nah ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar. Jadi pas istri marah, wah alhamdulillah ternyata teori saya ini benar. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzadin itu al-ilmu, makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Karena tadi, bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu Doro atau Tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai sudah tidak beruntak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama, sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menina bubuk kan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hasyim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo. Jadi ini mukadimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Kiai Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Itu dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajut Thalibin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratullahil lati fatron nasa nama. Misalnya begini, saya orang miskin, enggak punya apa-apa. Sudah enggak punya apa-apa, enggak punya jabatan. Keluarga yang enggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga enggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja enggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya. Terus pinter, sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Jika makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya alpat, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya alpat itu hidup, tidak punya uang 1 miliar itu hidup. Tapi kalau tidak punya nasi 1 piring, tidak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghnia, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya alpat, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir, enggak punya alpat itu masih hidup, enggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya alpat hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah gak bisa tidur kan, tetap aja yang dipakai satu kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk dipakai hanya satu. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah.
Ya penting punya rumah banyak, biar kemana-mana punya rumah. Enggak apa-apa, tapi sementara masih miskin, jangan berpikir seperti itu. Lah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin, berpikirnya gaya orang kaya. Lah itu kecelakaan. Lah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin, cuma Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang, man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman. Indahu kutu yaumi, dia hari itu punya makan. Faka'an nama khizat lahu dunia bihadha firiha, berarti dia sudah punya dunia isinya. Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya yang makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin punya. Kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting, dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan bumi itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, bisa berpikir memanfaati pada orang. Dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan dengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam masih itu sekitar hampir 3.000, itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu di antara 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu gak mau urun. Wong saya miskin, gak perlu urun, wong saya miskin. Miskin itu pakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang. Karena untuk konsumsi orang miskin. Udah gitu kadang mangane tanduk, itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri mau, kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna mutawiina minal mu'minina fi sadaqati walladzina la yajiduna illa jahdahum fasharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20 ribu. Itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat. Pegawainya demo ya. Ya ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mendiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka ada bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri, ini hebatnya didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.